Pertamanya saya memanjatkan kesyukuran Alhamdulillah dapat sama-sama kita bertemu pada hari ini untuk meraikan Hari Jururawat Sedunia sempena dengan 12 hari bulan Mei yang mana kita raikan di peringkat antarabangsa peranan penting yang dimainkan oleh para jururawat bukan hanya di Malaysia tetapi di semua negara. Saya turun ke lapangan, puan-puan, tuan-tuan tahulah. Ada saya turun secara rasmi, ada yang saya turun secara tidak rasmi. Saya suka turun ke lapangan. Saja-saja minta pandangan daripada doktor dan jururawat tanpa ada apa-apa majlis yang rasmi. Antara aduan yang paling banyak yang saya terima sekarang, aduan yang paling banyak saya terima sekarang adalah kekurangan nurse di hospital. Saya pergi sama dengan Tan Sri ke hospital Tunku Azizah HTA beberapa minggu yang lepas. Satu hospital yang sangat-sangat moden, canggih, yang telah dibina untuk ibu dan anak di Kuala Lumpur, tetapi tak dapat dimaksimalkan perkhidmatan kerana apa? Tak cukup jururawat. Jadi kita telah cepatkan kelulusan untuk jururawat dihantar ke HTA dan kita akan usahakan untuk hospital-hospital yang lain juga. Sekarang ini saya nak tolong jururawat pula. Tapi saya orang politik, dengar boleh, percaya jangan. Tunggu sampai tindakan itu dibuat. Ya, saya bukan jenis yang suka tabur janji. Saya cakap saya nak buat, saya usahakan. Saya buat yang saya buat. Oh, ni mikrofon kena sabutan. Saya cuba yang terbaik, macam dengan doktor kontrak, ya. Tak tahu dapat 100% ke tidak, tapi yang penting saya usahakan. Saya usahakan, saya cuba. Ya. Yang pertama adalah kekurangan jururawat. Yang kedua adalah status jururawat kontrak. Ada seramai 3,469. Yang ketiga yang saya nak juga cuba bantu adalah jururawat yang mempunyai ijazah degree tetapi berada di grade sokongan. I want to end by extending my warmest congratulations to our Tokoh Jururawat recipients and once again allow me to sincerely thank all our nurses for your contribution to our healthcare system and I wish all of you Happy Nurse Day 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.